Perindo menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Melalui organisasi Sayap Gerkindo, Partai Perindo memberi bantuan kepada warga sebagai bentuk dukungan moral. Suasana di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah kini telah kembali kondusif pasca konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, Partai Perindo melalui organisasi Sayap Gerkindo turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan situasi di Desa Wadas. Gerkindo juga menyerahkan bantuan berupa beras dan kebutuhan lain. Dengan adanya bendungan, maka kesejahteraan rakyat akan makin lebih lagi. Jadi efek samping atau hal-hal yang mengganggu, tolong diselesaikan dengan baik-baik dengan musyawarah supaya semuanya mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Terima kasih kepada Partai Perindo, semoga yang diberikan bermanfaat dan Pak, juga terima kasih ini atas dukungannya. Kunjungan Gerkindo ke Desa Wadas murni merupakan bentuk dukungan moral kepada warga, baik yang menerima maupun yang menolak pembangunan bendungan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.